بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اهدنا فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم احنا بالإيمان واتقنا بالإيمان واحشنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله شكرا kepada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam Mukhtasar Riyadhus Salihin. InsyaAllah pada hari ini tersambung tajuknya sebenarnya bab sabar, iaitu halaman 138. Imam Nawawi rahimahullah memulakan perbincangan dalam bab ini itu dengan ayat surah Al-Imran, iaitu ayat 200 ini, ayat akhir surah Al-Imran, mana firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu, tetaplah bersiap siaga di perbuatan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ini ayat surah Imran ayat 200 menjelaskan kepada kita tentang pentingnya sifat sabar dalam kita menghadapi ujian, sama ada ujian yang baik atau ujian yang buruk. Yang mana di sini Allah SWT menyuruh kita bersabar. Jadi kita lihat konsep bersabar ini sebagaimana nyatakan dalam penerangan para ulama, kita ada tiga bahagian yang perlu kita faham di sini. Itu sabar yang pertama lah, sabar dalam ta'atillah. Ta'atillah ini sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi dalam buat ibadat pun sabar. Sebagaimana nyatakan sini, setiap manusia tu ayasbir insa ala ta'atillah. Mana manusia tu sabar dalam taat kepada Allah. Contoh kita sekarang lah, nak datang kuliah atau nak datang solat berjemaah memerlukan kesabaran. Sebab sabar dalam nak taat pada Allah pun penting juga. Kalau kita lihat masyarakat, contoh pergi solat Jumaat pun sabar untuk datang solat Jumaat. Sebab ada juga orang yang tidak hadir solat Jumaat. Ini antara perkara yang kita lihat berlaku dalam masyarakat. Sebab itu para ulama menetapkan di sini, perbuatan bayar zakat, menunaikan ibadat haji, semua itu memerlukan kesabaran dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Kalau zakat pula menguji keuangan kita, adakah nak sedekah atau tidak. Dan juga ibadat haji untuk menjaga pantalaran dalam ibadat haji, dan juga kita menjaga kesabaran sewaktu melakukan ibadat haji. Sebab manusia ni berdepan dengan sifat malas dan juga sifat yang selalu mengatakan diri dia penat untuk pergi beribadat. Ini kita lihat bulan puasa pun jadi juga. Bila terawih ada orang tak pergi terawih, dia kata penat. Ini mana itu melihat orang itu yang tidak sabar. Orang yang datang solat itu orang yang sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang kedua yang dikatakan berkaitan dengan sabar itu sabar dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haram kita tak lakukan. Contoh tidak berzina atau tidak minum arak atau tidak melakukan perbuatan mencuri, semua itu kita tahan diri kita ni sabar daripada melakukan perbuatan tersebut. Kalau ikut hati, ikut diri manusia, nafsu, kadang-kadang manusia ni nak buat perkara-perkara yang mendatangkan kemewahan. Kalau kita tengok dalam dekat dobi baju pun orang boleh merompak. Maksudnya, ceritanya kalau orang Islam yang memiliki sifat yang sabar, dia tidak merompak di tempat yang begitu dan dia kembali pada Allah SWT. Itu menunjukkan perlunya sifat sabar dan diri manusia. Ini adalah satu ujian daripada Allah SWT. Dan sabar yang ketiga dikatakan di sini itu sabar dalam qada dan qada Allah, itu antara yang baik dan buruk yang Allah SWT uji pada manusia. Allah nak lihat ada manusia dapat ujian yang baik,
Kalau orang yang sabar, dia akan ucap syukur pada Allah SWT dan rasa apa nikmatnya, apa rezeki yang Allah SWT beri. Ada orang dia dapat nikmat, contoh naik pangkat ke apa, dapat kenikmatan, dia tak sebut perkataan syukur pada Allah SWT. Itu ujian juga. Allah nak tengok orang yang mengucapkan kalimah syukur atau ada orang yang tidak mengucapkan kalimah syukur. Dan begitu apabila berlaku musibah, kena banjir, kena apa, ada orang akan mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau ada orang yang akan mengucapkan kalimah-kalimah yang tak baik. Ada orang dia murka pada Allah, kenapa jadi banjir, kenapa begini, dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah nak lihat bagaimana ujian-ujian itu berlaku untuk mendatangkan kebaikan kepada kepada manusia. Masya-Allah. Ini kita lihat, sebab itu dipecah pada tiga: sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam perkara haram, yang ketiga sabar dalam perkara yang berkaitan dengan ujian Allah SWT. Sama ada ujian baik atau ujian buruk, itu Allah nak lihat bagaimana kita berterima kasih kepada Allah SWT. Sebab itu bila kita lihat Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan dalam syarah Sahih Muslim berdasarkan tentang apa yang Rasul sebut, sabar adalah cahaya, sabar ialah cahaya kepada manusia orang yang beriman. Katanya sini ialah makna sabar itu adalah sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, juga sabar dalam menerima musibah serta ketika menghadapi pelbagai perkara yang dibenci dan disukai di dunia. Mana itulah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, ada tiga tu. Yang suka, yang tak suka pun, itu ialah ujian kesabaran Allah SWT pada kita. Macam kita datang kerja lah, kalau ikut hati, ikut jam tu tak suka, tapi kita datang kerja sabar juga sebab mencari rezeki yang halal dan kita mencari kebaikan di sisi Allah SWT. Dan kata Imam Nawawi lagi, dimaksudkan di sini, dicatat di sini, kata Imam Nawawi, sesungguhnya sabar itu adalah terpuji, dia akan disinari oleh petunjuk dan sentiasa di atas kebenaran. Maksudnya kalau dapat hadapi tiga-tiga perkara gini, hati kita ni akan disinari dengan cahaya yang baik oleh Allah SWT. Sebagaimana dicatat di sini oleh Imam Rahimahullah, Ibrahim Al-Khawas berkata, sabar adalah dengan tetap teguh di atas kitab dan sunnah. Itu pun sabar juga. Berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah pun sabar. Ini sunnah Rasulullah ni kita mengikut hadis-hadis yang sahih yang disepakati oleh para ulama dalam melakukan amalan. Ada orang buat amalan, dia buat amalan yang tidak mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara perkara yang perlu kita lihat. Kesabaran tu cukup perlu. Nak lakukan ibadah pun kena ada sabar juga. Ada, kita ni jangan cepat sangat terima maklumat yang tidak tepat, hadis yang tidak sah, tu kita beramal. Atau zikir-zikir yang kita tidak pasti sumbernya daripada mana, mana kita berhati-hati. Ini saya syorkan, kita ni ada buku Al-Azkar Imam Nawawi tu. Al-Azkar Imam Nawawi tu penuh dengan zikir-zikir yang sahih yang disusuk oleh Imam Nawawi, yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara kesabaran yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi tiga perkara tu Allah nak lihat. Dan juga bila kita Allah nak lihat bagaimana, berkata Al-Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullah, dicatat di sini oleh Imam Nawawi, dia kata apa? Hakikat sabar adalah tidak menentang apa yang telah ditakdirkan Allah, manakala mengadu kepada Allah terhadap menimpanya, maka itulah, maka itu tidaklah menafikan sikap sabar. Maka kalau kita ditipu ujian yang baik atau ujian buruk, kita mengadu kepada Allah, kita solat, kita berdoa, itu menunjukkan orang yang sabar. Orang yang tak sabar tadi lah, maknanya dia kata bila timu ujian, dia murka, dia marah kepada Allah SWT. Dan insyaAllah kita latih diri kita, insyaAllah semua dah ada ni sifat sabar. Mana dipecah ni tiga, sabar dalam taat kepada Allah. Ni sabar ni datang kuliah, walaupun boleh bilang dengan jari ni antara orang yang sabar lah. Sebab taat kepada Allah, nak buat benda taat kepada Allah, solat, berjemaah, semua tu benda sabar. Sebab orang suka buat solat seorang diri kan, Masya Allah. Yang kedua, sabar dalam buat perkara haram. Alhamdulillah semua tak buat benda tu, tak buat benda-benda yang haram. Yang ketiga tadi, kata Imam Nawawi, sabar dalam perkara ujian baik dan buruk. Yang baik, sabar dia macam mana? Orang tu tak sebut syukur pada Allah, dapat je, anak kita berjaya periksa pun tak sebut alhamdulillah, tak berdoa pada Allah. Kadang-kadang dia kata, ni aku berjaya kerana usaha tulang empat kerat aku ni, tak sebut pun dia ni memohon kepada Allah SWT. Itu maknanya orang tu tak sabar, walaupun dia berjaya. Kalau berjaya naik pangkat pun, dia kata ni kerana usaha aku, dia terlupa. Kalau tanpa izin Allah SWT, panel temuduga tak pilih itu. Itu kita kena ingat.
usaha kita itu dibantu oleh Allah Subhanahu Wataala. Dan Allah SWT berfirman lagi, terlihat di sini dinyatakan oleh tentang kelebihan bersabar ni. Allah nak tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 155, yang mana Allah SWT uji manusia melalui kesabaran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya akan kami berikan cubaan kepada kamu dengan sedikit perasaan takut kepada musuh. Ada perasaan takut kepada musuh dengan merasa kelaparan dan berlakunya kekurangan daripada harta benda, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar. Maksudnya orang sabar ni dia boleh hadapi benda ni. Apa maksud di sini kalau kita lihat? Bishai'i minal khawf, diuji dengan perasaan takut kepada musuh. Dikatakan di sini ialah takut macam mana? Ialah takut kepada kebinasaan, takut kepada kerosakan. Maknanya Allah SWT datangkan ujian kepada manusia bila akhlak manusia itu sudah jauh daripada jalan Allah SWT. Mana punca-punca datang benda tak baik itulah berpunca daripada sikap manusia. Sebab dan akibat, maka Allah SWT datangkan ujian kepada kita. Kalau kita lihat, iman dan amal, dia ada kaitan dengan kuasa. Kalau orang tu beriman dan beramal baik, dia dapat kuasa yang bagus. Jadi ketua ke, jadi pemimpin ke, dia akan dibantu oleh Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu allazina amanu minkum wa 'amilus solihat la yustakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahawa dia benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum kamu, sebelum mereka berkuasa. Maknanya, kalau sebab itu para ulama dia menilai begini. Kalau kita lihat dalam dalam kitab dinyatakan oleh para ulama, kalau kita lihat dalam kitab tafsir dicatat kata Imam At-Tabari, Allah SWT menilai sebuah negara itu, dia nilai bukan setakat pemimpin bersama dengan rakyat. Kalau pemimpin dengan rakyat akhlaknya tak elok, maka Allah akan datangkan ujian kepada kamu, al-balaya, berbagai bentuk ujian. Dan juga Allah jadikan kepada kamu dapat pemimpin yang menguji kamu juga. Pemimpin macam mana? Pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang tidak jujur. Ini berpunca pada bawah juga. Kalau kamu nak baik, kata Syekh Abdul Rahman dalam kitab Tafsir, dicatatkan di situ berdasarkan ayat Quran, dia kata kalau nak baik, kamu tak mampu nak ubah yang atas, kamu ubah yang di bawah ni, ramai-ramai berubah kembali pada Allah, buat akhlak yang baik, semua yang baik, Allah SWT akan buka pintu hati yang di atas jadi insah, atau Allah tukar yang lebih baik untuk memimpin kamu. Itu maknanya dia ada kaitan di sini. Sebab tu sebab dan akibat tu ujian Allah SWT. Yang penting kita berdoa. Kalau kita maki, yang ni kita maki, itu masalah. Dalam FB ke dalam WhatsApp, maki je kita. Kita bukan berdoa, kita banyak maki. Bila kamu maki, Allah akan jadikan hati yang memimpin kamu tu keras, dan dia tak peduli, tak dengar lagi apa yang kamu cakap. Kita kena ubah pendekatan. Boleh, insyaAllah. Kita dah solat 5 waktu, dah cantik dah, datang berjemaah, tapi dalam WhatsApp tu tulis macam tu. Apa sahaja kita beri cadangan dan doa. Itu yang diajar dalam pegangan ahli sunnah wal jemaah. Kalau kita lihat golongan khawarij, Khawarij dia menentang pemimpin dengan mengatakan benda-benda yang bukan-bukan, selalu tak kena. Tapi kita di sunnah, kita guna teknik yang lain yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diuji ketakutan di situ. Dan kemudian Allah SWT nyatakan di sini, huwal fukidal aman. Maksudnya apabila kamu takut, Allah uji ketakutan di sini, masalah keamanan. Sebab manusia ni dia memerlukan hati yang tenang. Kita nak ketenangan, nak rasa aman. Tetapi kerana disebabkan sikap dan perangai kita, Allah datang ke ujian ni supaya kembali pada Allah. Ni kita bila datang ujian ni, kita marah pada orang, tak tengok pada diri kita. Kalau kita tengok bagaimana aku dengan ahli keluarga aku, bagaimana aku dengan isteri aku, bagaimana aku dengan anak-anak aku, adakah aku buat amalan yang baik? Di situ kita kena tengok balik. Mana bukannya kita nak salahkan atas tu 100%, kita pun kena tengok diri kita. Kalau berubah dalam keluarga kita, orang lain berubah, semua berubah, insyaAllah Allah datangkan rahmat yang lebih baik. Dan dinyatakan di sini, Allah uji dengan walju', kelaparan. Apa dimaksudkan kelaparan dalam ayat ini?
Tadi Allah uji ketakutan. Yang kedua, Allah kata aku datangkan ujian nak tengok pada kamu sabar tak, aku datangkan kelaparan. Kelaparan di sini yang dimaksudkan ialah dinyatakan di sini oleh para ulama, iaitu manusia makanan cukup. Makanan cukup. Ya'kul insan wala yashma, tapi tak kenyang. Dia makan tapi tak kenyang. Baikkan makanan itu hasil yang tidak berkat. Bumi yang meluarkan hasil itu tak berkat. Nampak? Kita makan sampai tambah 4-5 kali, sepinggan tak cukup. Berkat tu tak ada dalam pinggan. Macam minum air, minum air. Orang minum ada berkat, dia ada pahala. Orang minum tak ada berkat, dia ada pahala. Kalau kita ambil tangan kanan, satu pahala. Nak minum baca bismillah, pahala lagi. Lepas tu tidak menafas dalam air, kita minum dengan baik, pahala kan? Berapa dah? 3. Sudah minum sebut alhamdulillah. 4. Lepas tu letak dengan elok, dengan tamak dinah, dapat 5 pahala. Tu baru minum air. Orang minum air tak dapat pahala, macam tak baca bismillah, semua angkat gitu jalan je. Ramai orang minum air. Kan satu meja pergi jamuan, berapa orang yang dapat 5 pahala minum air? Berapa orang yang dapat kosong pahala? Yang kosong pahala tu, yang tak ada tu yang minum tangan kiri. Habis cerita. Maknanya kita melihat kenapa Nabi Sultan kan. Kalau kita tengok step dia tu, sekejap je kita minum air kan. Tapi dalam masa sekejap kita ambil, tapi dengan baca bismillah tangan kanan semua ni, kita dapat 5 pahala. Masya Allah. Sehari berapa liter air kita minum kan? Nak suruh banyak dalam badan. Air masak tu berapa kali gelas kita angkat, berapa kali pahala jalan. Nak buat pahala tu banyak, tapi kadang-kadang orang tak nampak. Itu ujian juga tu. Nak terima kasih kepada Allah. Dan apabila Allah datang ke ujian, yang mana manusia tu makan, annal insa yaqulu min tamar, makan banyak semua wala yashba', wa yaqulu khubuz kasir wala yashba'. Makan roti banyak semua tak cukup. Hasil negara banyak tapi tetap tak cukup. Itu sebenarnya ujian Allah. Apabila kita ni jauh pada Allah SWT, Allah datang ke ujian. Sebab ini memerlukan kesabaran. Dan juga bagi orang yang berniaga pun sabaran juga. Mungkin kesilapan dia dalam berniaga, iaitu bumi tanah tu Allah tarik berkat, wa yazul barakah. Ada setengah tu tanah dia buah tak banyak. 2 tahun lepas hasil dia banyak. Lepas hasil banyak dia niaga, dia pun dah mula nampak. Kawan dia kata, apa salahnya kita baiki alat penimbang ni, nak untung lebih. Jadi dia pun baiki, kawan dia kata nak untung banyak. Tengok-tengok hasil akan datang, buah dia tak berapa nak menjadi. Lepas tu dia salahkan baja. Dia salahkan dia, pakai baja sama, tanah tempat sama, kenapa ni? Dia terlupa dia ada buat sesuatu yang tak kena di sisi Allah SWT. Maka wayazza'ul barakah, Allah tarik berkat pada bumi tempat dia tanam tanaman tersebut, maka hasilnya tak berapa bagus. Situ kita kena hal. Boleh insyaAllah. Kita tak nampak, kita asyik salahkan baja. Kadang baja pun salah juga, marah kat baja. Dia tak marah dia, rupanya dia menipu. Jual durian tepi jalan pun menipu. Bukan musamkin, yang bukan musamkin kata musamkin juga. Dia tahu orang awam tak tahu, jadi orang tanya musamkin. Ha, musamkin. Kalau orang tanya mangga harum manis, harum manis. Padahal harum manis boleh tanam kat pelih je, tanah yang sesuai. Negeri lain boleh tanam tapi tak rasa macam itu. Itu kelebihan Allah SWT beri. Allah Allah. Tapi orang yang berniaga ni, kalau kita tak jujur, maka hasilnya tak jujur lah keberkatan Allah SWT tadi. Dan yang sebenarnya Allah sebut dalam ayat ni, wa naqsim minal amwal, dan aku uji manusia dengan harta benda, kekurangan pendapatan, kekurangan harta benda. Sekarang RM50 beli satu plastik, memang tak berat. Ya, tak berat lah. Dulu kalau RM50, 2-3 plastik berat lah kita bawa. Tak berat kan? Itu kena faham simbolik tu. Mana berat dari segi nak menggunakan kewangan tu lah. Mana berat bagi kita RM50 beli satu plastik. Dulu RM50, 3 plastik boleh belilah. Itu ujian Allah SWT. Allah nak tengok apa di sini. Kalau kita lihat di sini, ujian tentang naqsil iqtisad bihasu tusubul ummah bikillati madak wa faqri. Mana Allah SWT uji
penduduk di situ ialah dengan kurangkan pendapatan mereka dan berlaku kefakiran, dan juga Allah jadikan watarhaqul hukumatuha biduyun, dan Allah uji kalau berlaku tidak bersyukur pada Allah SWT, negara tersebut akan banyak hutang. Sebenarnya hutang tu ujian Allah supaya kita insaf kembali pada Allah, perbaiki hubungan, maka Allah akan baiki balik masalah keberhutangan itu. Sebenarnya masalah keberhutangan, nak bayar hutang tak boleh semua. Baiki balik hubungan Allah, Allah murahkan rezeki kita, kita akan ada pendapatan lain untuk menampung. Sebenarnya Allah nak suruh ingat pada dia, itu je. Allah nak suruh kita ingat, bukan nak suruh kita sombong. Kita tidak akui kebenaran kita. Kesilapan kita akui, memang tersilap. Tak apa, Allah suka orang mengaku kesilapan. Allah tak suka orang yang tidak mengaku kesilapan tersebut dan tidak mahu memperbaiki kesilapan yang telah berlaku. Jadi masalah keuangan ini allati ta'ti natijah li asbab yuqaddirha Allah azza wajalla ibtila'an wa imtihanan. Jadi apabila berlaku dua perkara ini, sebenarnya Allah SWT nak tengok adakah orang ini menganggap ini bala, adakah orang akan menganggap itu satu ujian masalah keuangan. Kalau orang yang bersabar dan anggap ini ujian, Allah nak suruh aku baiki balik cara urus takbir. Kalau kita di jabatan ke di takbiran, kita urus takbir yang mana cara pembelanjaan jabatan kita tu kita tengok balik. Yang mana yang patut tak perlu belanja lebih, kita kurangkan. Ini top up kat tempat lain. Itu sebenarnya Allah nak tengok. Allah nak tengok bagaimana kita mengurus. Kadang-kadang kita mengurus berlaku pembaziran. Begitu kita dalam rumah tangga, kadang berlaku pembaziran, beli benda yang tak berfaedah. Maka di sinilah Allah SWT nak tengok. Dia tarik sedikit nak tengok bagaimana kita dapat menyusun. Sebenarnya patut terima kasih. Imtihanan. Kalau orang tu yang melihat ibtilaan, dia kata bala, ini masalah. Dia tidak termasuk orang yang sabar. Ini bala semua ni. Dia kata bala. Kalau orang tu dia tukar balik, pergi positif, ni ujian ni. Tuhan nak uji kita bagaimana nak uruskan perbelanjaan dengan lebih cekap dan efisien, dan tidak banyak waiman berlaku. Kan? Waiman boleh lebih berapa kali? Sini berapa? 6? Ha? Lebih 6 kali bos lah kena jawab. Jadi saya selalu pesan, jangan lebih 6. Lebih 6 saya tak sign lah. Waiman banyak kali. Patut kita rancang tu tak ikut perancangan. Ikut apa BKU kita, bidang kebahasaan utama kita tu apa dia. Sasaran kita kalau lebih, ada lagi duit lebih pada yang dah dihasil, kita buatlah. Itu duit yang lebih ada. Ni masalah ni. Rancang tak betul. Tak kira betul-betul. Kita selalu kira ala kadar je kan. Bila kira ala kadar tu yang jadi masalah. Bila nak buat program, tak cukup. Itu yang tu berlaku Waiman. Tapi sekarang Waiman lebih 6 kali sebab sebab kan? Tak ada? Belum lagi tu? Memang tak cukup. Memang tak cukup. Saya pun tak cukup juga. Ada setengah department tu duit lebih. Yang saya punya memang tak cukup. Ni dah sampai bulan nak bayar program pun tak cukup. Kita minta tambah bajet. Nak ceritanya, tapi kalau yang duit lebih tu pandai-pandai lah kita urus lebih ni, sebab ada berkeliling rasa. Lupa apa ni, ketua bertanggungjawab. Kalau lebih 6 kali ke 7 kali waiman, ada surat kena jawab. Wallahualam. Tak, aku belum kuat kuasa kot. Akan ke? Sebab saya pun ada dapat juga teguran tu. Tu pesan, jangan. Ada setengah tempat tu waiman sampai setengah negeri tu, ada satu jabatan tu 35 kali waiman. Buat waiman tu lah, tu letih yang nak jawab. Dia paling banyak 6 atau 7. Ni 35 kali buat waiman, pengarah dia nak jawab. Dia garu kepala juga. Itu mana sini Allah nak tengok bagaimana kita diuji dengan keuangan. Masya Allah. Sebenarnya tu Allah nak lihat kesabaran. Kesabaran kita dalam mengurus hal-hal yang begini. Dan yang sebenarnya Allah SWT uji wal anfusi, dan Allah uji tentang kematian. Allah nak tengok kita kesabaran kita, ada ahli keluarga kita meninggal dunia, ada semuanya, nak tengok bagaimana kita menyabarkan diri kita berdepan dengan ujian tersebut. Sebab ada orang berlaku kematian, dia tak boleh terima. Apa ni ya Allah, kau ambil orang ni muda, aku tua, patut yang tua mati dulu. Pandai kita dengan Tuhan kan. Kita cakap dekat Tuhan ni, kita terimalah. Itu ujian Allah SWT, nak lihat bagaimana kita
mengingati kembali sebenarnya kita ni kembali pada Allah. Kita tak kekal di sini. Apa yang kita buat, amalan kita ialah untuk bekal kita tempat yang kedua. Sekarang ni kita menjalani ujian. Kita tengah cari markah kita. Kan, markah kita untuk kita dapat hasil A plus atau A atau B plus ke semua tu di sana. Sebab buku catatan kita tu akan disemak sana, buku nota kita. Bila Allah SWT tengok markah kita A plus ke, markah kita B plus ke, layaklah ke syurga Allah SWT. Contohnya, kalau markah banyak E, F, tu masalah sikit lah kan. Kalau yang dapat G tu lagi masalah lah. Nak cerita begitu, kita duduk atas muka bumi, Allah nak tengok bagaimana kita berdepan dengan kesabaran tu kita hadapi. Sebab tu dalam Al-Quran ni Allah sebut ayat ni. Dan kemudian wassamarat, Allah uji dengan tumbuh-tumbuhan. Yang mana dilihat sini buah-buahan ni taz'al barakatiha fi zuru' wan nakhil wa fil asjar, dan Allah tarik keberkatan pada hasil pokok-pokok tersebut. Ini kadang-kadang kita tanam hasil bagus, tiba-tiba ada burung datang makan atau ada orang pergi ambil. Kita pun maki, sumpah seranah gitu. Kan? Tiba-tiba ada orang ambil, dia kata ni hilang sikit ni berkilo ni, rugi kita ni. Kita marah. Kalau orang yang baik, Allah nak tengok. Sebab tu Nabi kata pada sahabat, kalau kamu tak suka berlaku ni, kita doa pada Allah. Kalau orang ambil, kamu halal, kamu dapat pahala. Sebab apa? Sebab para sahabat Nabi SAW, Abu Darda radhiyallahu anhu. Waktu Abu Darda tanam pokok, dia dah keadaan dah pokok tiga. Ada orang tanya, wahai Abu Darda, kamu sudah tua, dah pokok tiga ni, kamu tanam pokok ni buat apa? Kamu tak sempat pun makan hasilnya. Apa jawab sahabat Nabi SAW? Abu Darda jawab apa? Dia kata, aku tanam ni sebab Nabi kata, kita tanam pokok ialah salah satu bekal untuk pergi ke alam barzah. Kan Nabi kata 10 perkara yang boleh buat bekal ke alam barzah. Maknanya aku tanah ni, kemungkinan pokoknya besar orang boleh berteduh. Kedua, orang boleh makan buahnya, pahala tu sampai pada aku di alam barzah. Aku nak iaitu. Sebab tu kita lihat. Tak apa, buat kebajikan. Orang buat kebajikan nak tanam pokok, kita tak apa ni tanam pokok ustaz. Biasa bagaimana. Itu pun termasuk. Sebab tu kita lihat dalam kitab Al-Awwal Haram. Kalau kita buka tanah, kita beli tanah kebun, kita tanam pokok banyak. Satu hari kita nak pakai duit, kita pun jual lah tanah tersebut, orang lain ambil alih. Adakah kita masih dapat pahala? Orang lain dah take over ladang kita ni. Contohnya ladang, dia take over, dia dah uruskan manajemen baru. Tapi kita yang penanam awal tetap dapat pahala di sisi Allah SWT. Sebab kita meneroka, membuka tanah dan kita yang tanam. Dan orang yang ambil alih pun dapat pahala juga di sisi Allah SWT. Hasil buah-buahan tersebut, walaupun dia jual, dapat income pada dia, tetapi kita yang tanam awal dapat income pahala. Dia kekal. Kita meninggal dunia pun pahala itu tetap sampai, selagi pokok itu ada. Kecuali dia dah tebang, dah urus lain. Masya Allah. Ceritanya keberkatan sebalik kita tanam pokok itu. Boleh insya Allah. Kena nampaklah. Jadi peneroka-peneroka tu besar juga pahala sisi Allah SWT. Kalau mereka melihat dari segi konteks Islam, besarnya pahala mereka di sisi Allah SWT. Kalau dia lihat dari segi konteks lain, tak ada lah. Sebab benda tu bergantung pada niat. Kalau dia niat baik, insyaAllah dapat yang lebih baik, insyaAllah. Dan sesungguhnya Allah SWT sebut وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan hanya orang yang sabar dia akan gembira dengan berita hujan ini. Dan Allah sambung dalam ayat 156 surah Al-Baqarah, allazina asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila datang musibah ni, musibah takut, musibah lapar, masalah keuangan, masalah kematian dan masalah hujan pada tumbuh-tumbuhan kamu, maka adalah kamu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh insyaAllah. Mana ayat Quran tu ajar kita sebut inna lillahi. Ni kita inna lillahi untuk orang mati je. Kan? Ni tengok pokok kita mati, hasil tak jadi, kawan kita pun datang, innalillah. Pokok lah kau sebut innalillah buat apa? Sebenarnya tu ujian, kan? Tengok apa masalah keuangan, diuji, kita pun sebut innalillah, innalillah rajiun, dapat pahala. Diuji dengan ketakutan, tak aman, kita tengok nak keluar malam pun takut, innalillah, innalillah rajiun.
sentiasa minta dengan Allah. Semua ni ujian datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an kita keluar malam pun tak risau. Sekarang keluar malam kena asyik kena rompak je gitu. Nak basuh baju pun kena rompak. Nak ceritanya Tuhan uji di situ. Uji akhlak manusia. Kita kena lihat akhlak tu Allah SWT uji sekarang. Di mana perlu kita cari penambahbaikan. Walaupun kita melangkan sehati sejiwa. Di mana sebenarnya sehati sejiwa gitu? Adakah hanya sekadar ucapan sahaja? Di mana jiwa, di mana hati? Wallahualam. Ini antara persoalan lah yang kena tanya balik. Itu saya tanya dalam mesyuarat. Tak ada orang nak jawab. Mesyuarat di Putra Jaya saja tanya. Kita laung-laung ni hanya laung saja ke? Semua boleh angkat. Di mana sebenarnya integrasi yang kita bina pada golongan remaja ni? Kita semua, itu sebenarnya ujian. Nak bentuk jiwa manusia ni bukan senang. Kita berdepan dengan situasi sikap amanah kita dengan Allah SWT. Adakah kita amanah dengan Allah SWT? Amanah dan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam, di mana kita dengan Allah SWT dan di mana hati kita? Sebab an-niyat hiya al-azmu wal-qasdu wa mahalluha al-qawl. Niat apabila kamu berazam dan qasad tempatnya dalam hati. La yata'allaq bil lisan, bukannya hanya ungkapan di mulut. InsyaAllah kita sama-samalah cari jalan yang baik insyaAllah SWT. Dan ayat yang terakhir saya baca ini surah Zumar ayat 10, yang mana orang yang sabar dengan ujian ini Allah SWT menyebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tiada batasan. Dan apa maksud sini ialah setiap ujian yang kita lalui semua dikira pahala oleh Allah SWT kalau kita lalui dengan penuh hikmah, menggunakan akal yang bijak dalam menilai situasi yang berlaku, maka dapatlah pahala. Kalau kita menilai situasi emosi dan kita menggunakan kata-kata yang tak baik atau kita membuat tindakan yang tidak baik, maka tak dapat pahala di sisi Allah SWT. Itu bezalah cara kita bertindak. Macam dalam mesyuarat, cara bertindak kadang-kadang tak betul. Ada benda tu kita perlu tegur dengan hikmah. Ni tegur dengan tak hikmah jadi bertengkar. Jadi tidak harmoni dalam mesyuarat. Atau tidak pandai kita menggunakan bahasa menyantuni. Kadang-kadang banyak menggunakan bahasa menyindir orang. Tak bolehkah kita santuni dengan baik? Santuni dengan baik ni kita seolah memberi tahu kepada orang tu di mana silap dia tu dengan penuh hikmah, bukan mencari salah orang. Ni saya masalah kita ni mesyuarat suka cari salah orang. Cuba ubah, nak membetulkan cara bekerja, bukan cari salah orang, membetulkan cara orang tu bekerja supaya memahami. Sebab kita tahu berapa ramai yang kerja di kita duduk pejabat ni walaupun dah 17 tahun, ada orang tu 20 tahun. Tak semua orang baca perkeliling. Walaupun dah di-email pada kita macam-macam perkeliling, semua tak baca. Bila berlaku kes baru dia nak cari perkeliling tersebut. Jadi kadang-kadang ada orang tu tak terbaca, mungkin kesibukan dia. Jadi kita bantu dia, bukan kita marah dia. Tak baca keliling ke? Tak tahu ke? Oh, sedap kita marah orang. Kalau kena pada kita satu hari, hari ni kita duduk tempat yang menjaga perkeliling, kita bacalah. Kena orang yang tak duduk situ, betulah kita pula ada urusan lain. Department ni buat kerja lain. Datang pula orang kata, tak tahu ke SOP kita? Sudah. Apa perasaan kita? Kita pun relik balik. Oh, dulu aku pernah juga kata ke orang gitu. Dan bila kita tengok balik, di situlah kita. Sebab tu Nabi kata, rendahkan kata-kata kamu, rendahkan diri kamu apabila kamu berdepan dengan anak buah kamu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, seorang ketua yang suka cari salah anak buahnya dalam pekerja, kamu akan lihat akan berlakulah kerosakan dalam urusan kerjanya. Tidak harmoni. Dan orang buat kerja ala kadar. Kalau kena datang hari Sabtu Ahad, tak ada orang nak volunteer. Semua akan beri beribu-ribu alasan kepada bos. Bos pun pening kepala, mana nak cari. InsyaAllah. Ini kita lihat itu kesabaran diuji oleh Allah SWT. Jadi saya rasa sampai setakat itu dahulu. Saya sudahi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.